Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan membahas tanda-tanda dengung yang ada di dalam Al-Quran. Ini sangat penting untuk kita pelajari agar lancar dalam membaca Al-Quran. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku tajwid offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Dengung itu durasinya 2 ketukan atau 2 harokat. Sekarang kita lihat kumpulan tanda dengung yang ada di dalam Al-Quran. Kelompok yang pertama ada mim tasydid dan nun yang bertasydid. Maka ini harus didengungkan, langsung otomatis dengung. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan contoh. Di sini mim dan nun yang bertasydid, maka didengungkan 2 ketukan masing-masing. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum lasalul jahim. Kelompok yang kedua yaitunya mim sukun. Mim sukun bisa dikatakan berdengung jika berjumpa dengan huruf ba maupun berjumpa dengan huruf mim. Kalau mim sukun jumpa dengan ba namanya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun berjumpa dengan mim namanya idgham mutamatsilain, karena dipanggil juga dengan idgham mimi. Jadi cara mudahnya, mim sukun berjumpa dengan ba, miba, maka dengung. Mim sukun berjumpa dengan mim, mimi, maka juga dengung. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan contoh, di sini mim sukun jumpa dengan ba, di sini mim sukun jumpa dengan mim, maka didengungkan. Wa ma hum bimu'minin. Di sini juga fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Kelompok yang ketiga ada nun sukun atau tanwin. Maka nun sukun atau tanwin bisa dikatakan berdengung apabila dia berjumpa dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama idgham bi gunnah. Nun sukun atau tanwin berdengung berjumpa dengan ya waw mim nun. Maka cara bacanya dengung dan dibaca lebur. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Perhatikan contoh, di sini ada nun sukun jumpa dengan huruf nun, maka dibaca dengung dan dilebur. Di sini juga tanwin kasratain jumpa dengan waw, dibaca dengung dan lebur. Min menjadi miu, lan menjadi lan, tetap kena sama-sama dengan nun. Coba kita baca. Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kemudian yang kedua ada namanya iklab. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka dibaca dengung dan bunyi nun atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Maka coba lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh, di sini ada nun sukun jumpa dengan ba, di sini juga, maka bunyinya diganti dengan huruf mim. Tun menjadi tum, min menjadi mim, kemudian didengungkan. Mimma tumbitul ardu mim baqaliha. Kelompok yang ketiga ikhfa haqiqi. Nun sukun atau tanwin maka dia dibaca dengung dan samar-samar jika berjumpa dengan huruf yang 15. Ta ta jim dal zal zai sin shin sad bad wa fa qaf qaf. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Perhatikan contoh, di sini nun sukun jumpa dengan kaf, maka dibaca dengung dan samar-samar. Di sini juga nun sukun jumpa dengan ta, baca dengung dan samar-samar. Wa in kuntum. Coba perhatikan, nun sukun dan tanwin dia akan berdengung jika jumpa 20 huruf. Huruf ikhfa hakiki 15
satu huruf iklab dan empat huruf idgham bi gunnah. Maka hurufnya banyak. Maka untuk memudahkan, sahabat Al-Quran bisa menghafal huruf yang tidak berdengung saja. Huruf yang tidak dengung itu huruf idgham bila gunnah dan huruf izhar. Rolam, hamzah, ha, kho, ain dan ghain. Kalau kita singkat, rol, ahaha, kho, ago. Maka delapan huruf ini cukup memudahkan kita untuk menghafal mana saja nun sukun dan tanwin yang berdengung atau yang tidak berdengung. Coba kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Perhatikan contoh di sini ada nun sukun jumpa dengan hamzah. Hamzah termasuk huruf delapan yang tidak boleh berdengung. Min ahlil kitab, min ahlil kitab. Di sini ada lagi nun jumpa dengan kho. Kho termasuk huruf yang delapan, maka tidak boleh berdengung. Min khairim mir rabbikum. Di sini juga nun jumpa dengan ro. Mir rabbikum, maka tidak boleh berdengung. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.